La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Gajah yang mengajarkan kita tentang arti kesetiaan. Setiap makhluk hidup memiliki perasaan, tapi hanya manusia yang bisa berbicara dan mengungkapkan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna harus bersyukur bahwa kita diberikan akal pikiran, diberikan hati nurani dan rasa cinta, serta bisa mengatakannya pada mereka yang kita sayangi. Kesetiaan mahal harganya, dan kisah gajah ini mengingatkan kita tentang arti setia yang sesungguhnya. Seekor gajah di Afrika mendatangi mayat gajah lain dengan wajah sendu dan langkah lemas. Gajah tak bisa berbicara, tak bisa juga berpikir seperti manusia. Namun, mereka bisa merasakan betapa berat kehilangan teman dan ketika harus memulai hidup lagi sendirian. Gajah ini menunggui mayat temannya yang sudah siap disantap oleh teman-teman buas seperti hiena dan burung pemakan bangkai. Tidak hanya itu saja, mayat gajah ini sudah diincar oleh orang-orang yang akan mengambil gadingnya. Tahukah Anda, cara mengambil gading gajah itu sangat brutal, bahkan membuat kepala gajah terputus. Tidak ingin mayat temannya dimakan oleh hewan lain atau diambil gadingnya, gajah yang masih hidup itu menunggui mayat gajah yang mati itu. Dia mengelus mayat gajah dengan belalainya. Tidak terasa air mata gajah ini menetes. Ya, gajah bisa mengeluarkan air mata seperti manusia saat sedang sedih dan gundah. Gajah ini tidak beranjak pergi, tetap menunggui mayat temannya hingga petugas safari Botswana mengevakuasi dan menguburkan gajah yang telah mati ini. Gajah yang masih hidup itu kembali melangkah gontai dan sendirian. Karena di daerah safari itu hanya dirinyalah gajah yang tersisa. Ada rasa kehilangan yang menyeruak, namun gajah tak bisa berbicara. Berhari-hari gajah ini tak mau makan walau sudah disediakan oleh petugas safari. Puluhan burung pemakan bangkai dan hiena menunggu untuk memaksa gajah yang sudah mati. Gajah betina yang masih hidup itu menjaga mayat temannya hingga dikuburkan dengan layak. Walau sudah mati, gajah itu tetap menunggu, bahkan sudah siap diserang oleh hiena. Kesetiaan tidak hanya saat bahagia bersama. Ketika orang yang kita cintai sakit, hampir meninggal dunia, atau tak lagi seperti sekarang, kita tak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Mencintai tanpa syarat, walau keadaan sudah tak lagi sama, bila gajah saja bisa setia, maka kita sebagai manusia seharusnya bisa untuk lebih setia daripada mereka, bukan? Semoga kisah gajah ini mengingatkan kita tentang komitmen bersama. Mungkin kondisi pernikahan sedang diguncang masalah, mungkin pasangan sedang menderita sakit parah, atau yang lain, tetap bersatu dan bersama menjaga kesetiaan sampai maut yang memisahkan. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi orang yang setia, karena kesetiaan adalah harga yang paling mahal. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.